same yang hidrogen coating, sehingga apapun yang kita pakai itu akan membuat hidrogen kita berhijau. Nah, jadi andalan itu kalau saya mau minta pilih, sebenarnya hampir semua bagus ya. Dia ada 3 seri, sekarang Vision Series, Ultimate Series, dan satu lagi Visimera Series. Nah, di Bali tuh ada semua sekarang. Nah, apalagi saya lihat beberapa produk di Bali yang khusus hari ini kan kayak Ultimate Series dan Visimera Series itu diberikan harga khusus hari ini ya. Iya, promo hari ini ya. Jadi semuanya sih menurut saya bagus, terutama esensinya. Para pewarta berita pun tampak antusias dengan hadirnya Sam Kim di Bali, di mana banyak pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan. Yang ingin saya tanyakan mungkin dipertegas lagi kepada Pak Rizal ya, atau yang lain silakan mungkin menambahkan. Pertama mungkin dari sisi kelebihan produknya dibandingkan produk yang lain, mungkin penegasan saja apa gitu. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan dalam konteks pengalaman gitu ya, pengalaman konsumen seperti apa yang bisa didapatkan ketika mereka misalnya datang ke store berbelanja atau mungkin mencoba atau mendapat juga layanan-layanan yang lain dari satu case. Pengalaman seperti apa, pengalaman lebih seperti apa yang bisa mereka dapatkan? Itu kita yakin, kita percaya bahwa kandungan vitamin C yang ada di produk itu bisa membawa manfaat baik dari sisi skincare maupun kosmetik. Ada satu ada sifat vitamin C yang harus saya sampaikan, bahwa vitamin C itu musuhnya adalah sinar matahari, musuhnya adalah udara maupun sinar matahari dan ya air ya. Nah, vitamin C itu, kandungan vitamin C atau vitamin C yang ada di produk kita itu di coating, dilapisi, sehingga walaupun sudah bercampur dengan bahan kosmetik lain, vitamin C itu dalam kosmetik itu masih ada. Makanya waktu itu kalau misalnya kita masih kecil atau sama ibu kita, kalau vitamin C itu jauhkan dari sinar matahari. Karena apa? Karena vitamin C itu sangat mudah teroksidasi dengan 3 zat tadi, air, udara, dan kematahan. Bagaimana sih sejauh ini sakit melihat pasar di Bali dibandingkan dengan kota-kota lain sampai akhirnya membuka satu toko yang khusus yakni House of Sakit Bali? Nah, untuk mengenerate sales sih kita harapkan memang Bali, karena sejauh ini penjualannya cukup bagus sebelum ada sakit. Kalau di Bali ada beberapa kali online juga dari Jakarta, digabungkan dengan penjualannya yang ada di Sebuah Discovery, dulunya di Sebuah Discovery, sehingga kita putuskan ke Bali apa salahnya kalau kita buka gitu. Usai presscon, tamu mulai berdatangan di Grand Opening House of Sam Kim Bali di Kuta, Badung, Bali. Mereka datang menggunakan dress code Touch of White, seperti yang terlihat berikut ini. Hari ini kita lagi ada Grand Opening House of Sam Kim Bali. Jadi saya juga luar biasa ngelihatnya ya, ternyata begitu banyak gege yang cakep-cakep yang hadir di hari ini. Produknya dari Korea, jadi Korea kan selalu favorite product usually untuk sekarang. Dan itu di Bali ini memang gak terlalu banyak produk kosmetik, jadi dengan Sam Kim mudah-mudahan bisa membuka opportunity untuk wanita-wanita Bali lebih cantik seperti wanita metropolitan kali ya. Saya senang sekali karena hari ini adalah opening dari House of Sam Kim untuk cabang Bali, dan ini adalah cabang ke-4 ya House of Sam Kim yang ada di Bali, dan mudah-mudahan nanti akan segera buka lagi cabang-cabang di Makassar, di Batam, dan di beberapa kota besar lainnya. Jadi teman-teman sih beberapa ada yang sudah pakai, memang karena mereka melihat kita pakai dan hasilnya memang bagus, kita bilang bagus, jadi akhirnya mereka pun udah mencoba. Tapi ada juga beberapa teman yang akhirnya di sini kepingin tahu lebih dalam tentang produknya. Apa sih keunggulan produk-produk kita, kelebihannya dibanding dengan produk-produk yang lain apa. Yaitu bahwa kita mengandung vitamin C
Dan ada juga produk unggulan kita yang terbaru, yaitu vitamin C dengan pycnogenol dan juga melatonin. Akhirnya di Bali jadi lebih banyak option buat cewek-cewek. Makanya sekarang hari ini banyak banget cewek-cewek Bali pada datang ke sini. Semua antusias nyobain, pengen tahu apa sih produk-produknya Samkim. Dan kayaknya hari ini banyak banget yang laku laris manis Samkim. Kebetulan yang hari ini datang semua teman-teman kami dari Bali, teman-teman yang hampir setiap hari kita berkomunikasi dan kita ngeblas ke beberapa teman yang emang tinggal di Bali. Kebetulan kalau untuk persiapan hari ini saya nggak ada persiapan khusus, jadi setelah saya lihat dress code-nya putih, cuman buka lemari aja sih. Kalau untuk baju, kebetulan saya nggak ada brandednya, cuman tas, ini Chanel. Aksesoris ini, anting yang saya gunakan ini adalah produk lokal Bali, Tulola Design. Ada beberapa jewelry juga dari Naya Jewelry juga. Aku hari ini sebenarnya semi formal sih, ya semi formal, terus kayak ya santai aja kan di Bali soalnya, ya gitu aja. Dress code-nya kebetulan white, jadi nggak terlalu persiapan yang gimana-gimana, ya santai aja sih. Menurut kita ya. Gampang sih kalau formal. Formal ya. Kebetulan karena aku sukanya yang simple, jadi ya padu-padain dengan, maksudnya biar enggak plain banget, aku pakai tas yang berwarna. Iya, dress code-nya putih semua hari ini. Mungkin supaya senada dan kalau foto bagus semua kayaknya. Jujurnya ini yang ada aja dan gampang dia pakai karena lagi ngerasa gendut soalnya jadi. Iya, ini juga made of Bali, dari Bali. Bajunya juga Bali, jadi ya Bali day lah today. Tasnya kebetulan Chanel, sepatunya apa ya, lupa, tapi belinya di Bali juga kalau nggak salah. White dress, I wear the back and shoe Louis Vuitton, and the accessories Mondial. I love the fashion style ever since, yeah, not only one or other, yeah. Udah blazer ya, blazer simple aja sih gitu, kita pakai blazer, pakai simple casual ya sebenarnya ini, cuman casualnya casual agak elegan gitu ya, jadi nggak perlu rame-rame, cuman pakai anting aja yang gitu aja sih. Kembali lagi di Social Club, mengawali pembukaan Samkim Bali
ditandai dengan pemotongan pita terlebih dahulu yang dilakukan oleh Heidi Kando. Heidi Kando, Managing Director and Owner Sam Kim Indonesia and ASEAN, bersama Rizal Otolua, Director and Owner Sam Kim Indonesia and ASEAN. Kemudian Ferry Salim dan Evelina Setiawan, Ambassador Sam Kim, Sis Dodo, Exclusive Makeup Artist Sam Kim, serta Foni Salim dan Luteria Cha, Owner Sam Kim Bali. Biarlah ini menjadi berkat buat banyak orang. Bukan kami menggunakan kau untuk sukses, tetapi menyukseskan ini untuk orang. Terima kasih Bapak, melancarkan semua ini Bapak, hanya dalam nama Yesus. Amin. Setelah resmi dibuka, para tamu yang didominasi oleh para sosialita dan wanita sukses di Bali tersebut bersiap menuju ke lantai 2. Di sini, para tamu House of Sam Kim Bali menyimak informasi dan pengetahuan tentang keunggulan dari produk Sam Kim yang disampaikan oleh Heidi Kando, Rizal Otolua, Ferry Salim, dan Evelina Setiawan. Sebenarnya apa itu House of Sam Kim dan juga bagaimana konsepnya? Silakan Pak Rizal. Selamat sore, siang menjelang sore. Jadi, ya, pertama dua di Jakarta, satu di Surabaya, dan yang keempat di Bali. Nanti mungkin bulan September akan ada di Batam, selanjutnya Makassar. Jadi hubungan House of Camping itu sebenarnya kita tuh pengen customer atau pelanggan kita itu mencoba secara lebih intens kali ya, bisa mencoba semua serinya. Dibandingkan jika produk itu kita jual over the counter. Nah, jadi kalau di sini ya nanti akan difasilitasi untuk room treatment sehingga customer itu bisa face and relax, proses. Jadi produk andalan dari Sam Kim ini apa saja? Kalau tanya sama saya, produk andalan memang yang dibawa ke Indonesia itu produk andalan sebenarnya. Jadi semua produk yang kita bawa itu sudah kita coba. Dan memang Korea itu sangat diperlukan, terutama essence. Essence dari Sam Kim itu sangat luar biasa. Di semua seri itu ada essence, karena saking orang itu gantung banget essence setelah dicoba. Maka memang harus dicoba. Saya pun waktu mengajak teman-teman saya seperti Guru Evelina, Mas Ferry, sebetulnya tuh saya tidak bisa hanya bicara. Saya harus memberikan contoh coba. Nah, kalau orang sudah coba, memang orang akan tahu bahwa efek dari essence ini itu luar biasa. Jadi karena kandungan vitamin C-nya yang di dalam kopi itu seperti hari Jabila, ini membuat kulit wajah kita tuh fresh. Saya juga baru tahu, makanya saya datang dan saya juga membeli produknya juga, serum. Siapa tahu saya juga cocok ya tambah. Katanya dengar-dengar sih kalau pakai serumnya sih jadi kulitnya jadi kenyal sih, lebih kenyal, lebih halus katanya gitu. Makanya saya coba gitu. Itu ternyata memang beda sekali. Pertama mulai dari angin simpel dari sabunnya. Saya, anak saya, suami, dan kakak, itu kita pakai sama-sama semua sabunnya. Dan memang setiap kelas cuci muka, kita semua orang-orangnya, ih, empuk ya, terus wangi ya, ayo, dan memang hasilnya putih, itu bersih. Lada juga yang memang punya, seperti boleh dikatakan tadi dengan toner dan selanjutnya. Nah, kembali lagi, waktu saya diajak bersama-sama, untuk bergabung di keluarga Sam Kim. Kenapa saya memutuskan iya? Padahal saya juga saya kerja di Jakarta cukup kerja waktunya. Jadi kenapa saya bersedia kayak tadi gempa
kan jalan dari jalan tapi sehat. Ya kan, buat saya Samkim ini bukan hanya sekedar menjual produk, tapi juga menyampaikan informasi tentang bagaimana sih kulit yang sehat, bagaimana sih kita supaya terlihat cantik. Karena saya suka sekali bereksperimen. Kadang-kadang kalau saya traveling, saya suka stop, saya nggak pakai itu, dan sebelum saya pakai skincare, itu saya pakai bedak, itu pasti enak mengkolam. Baru kalau pengaplikasian ya. Nah itu kalau sudah seperti itu, saya baru ambil ke skincare yang saya menggunakan. Dan dalam hal ini saya menggunakan Samkim. Nah memang setelahnya dia menempel dengan baik. Jadi tidak kelihatan kayak ada bayarnya ya, jadi kulit aja. Untuk saya untuk menggunakan secara rutin, lalu saya memaksakan diri saya untuk menggunakan secara rutin, mulai dari face foam, kemudian toner, kemudian saya diberikan seri ultimate-nya, yaitu ada essence, kemudian ada eye cream, kemudian ada krim malamnya. Saya mencoba untuk rajin menggunakannya. Ternyata setelah satu minggu, saya merasakan ada perubahan. Tapi saya pikir itu perasaan saya aja lah, nah, cuma ada perubahan, tapi mungkin perasaan saya. Lalu saya gunakan lagi, saya keep using it. Kemudian sampai kira-kira 8 atau 10 hari gitu, saya merasakan kulit saya kenyal gitu, saya lebih kencang, kulit saya memberikan struktur yang sangat lembab gitu ya. Kemudian sensasinya juga kencang gitu. Alasannya kenapa saya mau bawa ini ke Bali? Terus terang pertamanya saya diperkenalkan dengan produk oleh saudara saya, Mike Hudson, yang pegang Samkim di Surabaya, yaitu Amelia Salim. Apa saudara kita yang berserian. Kemudian waktu itu saya bilang, emang ini bagus, gitu. Dia bilang, coba deh, bagus banget, gitu. Oke, akhirnya saya pikir, saya coba dulu deh, gitu. Karena saya gak mau nawarin ke teman-teman semua, maksudnya teman-teman kita, kalau gak ada bukti yang pasti, gitu. Jadi akhirnya saya pun coba, Cicat juga coba, mungkin kita udah coba sekitar 1 bulan pertama pun sebenarnya sudah ada efek yang kelihatan produk ini bagus banget gitu. Setelah itu lama-lama dicoba semakin lama kok semakin bagus gitu. Dan maksudnya banyak teman-teman bahkan yang mungkin langsung approach Cicat, jadinya akhirnya kita bisa tahu ini produk bagus banget. Dan kita mau sharing sama teman-teman di sini juga supaya punya kulit yang sehat, kulit yang cantik sama-sama seperti kita semua. Harapannya semoga Samkim bisa diterima oleh teman-teman di Bali terutama, dan lebih luas lagi yang pasti moga-moga banyak yang cocok, yang lebih edukatif, lebih tahu memilih produk yang bagus yang mana. Produk yang cuma advertising atau based of dokter. Ini terakhir nih, kalau pengen mendapatkan produk dari Samkim ini, apakah harus ke sini atau boleh order atau boleh gimana? Coba boleh dijelaskan sedikit. Kita udah ada online, Instagram Samkim Bali udah berjalan kurang lebih 3 bulan. Buat yang di Bali, Lombok, kita ada delivery bisa kapanpun di jam kerja Senin sampai Sabtu, kita bisa kapanpun kita bisa ambil. Hari ini saya sangat senang sekali karena sambutan dari teman-teman, support dari teman-teman yang luar biasa, di luar ekspektasi, dan begitu banyak teman yang mensupport hari ini, ya sangat membuat happy lah. Samkim di Bali ini menjadi suatu yang baru di antara perempuan Bali, karena saya yakin produk ini sangat berkualitas, baik dari segi packagingnya pun saya sangat suka banget, karena dari segi packagingnya kualitasnya bagus banget. Thank you.
Viewers, terima kasih Anda masih setia di Social Club. Seperti yang sudah diketahui, bahwa produk Sam Kim Skincare and Cosmetic sangat mudah dan cepat ketika diaplikasikan di wajah. Berikut, Dodo, eksklusif makeup artist Sam Kim yang akan memberikan informasinya. Gimana membuat complexion yang tepat dengan waktu cepat dan pasti. Jadi karena memang di sini mungkin banyak tips ya. Mungkin kalau make up full mungkin agak sedikit panjang waktunya. Jadi mungkin saya memberikan tips gimana cara membuat complexion yang tepat dan benar sesuai dengan warna kulit kita. Jadi pertama kali saya coba membersihkan wajahnya dulu. Dari silakan membersihkan wajah dulu. Nah. Perlu sekali demo, apalagi kita membuat dalam demo itu Ses Dodo selalu menjelaskan tahap-tahap pemakaian Sam Kim, terus produk ini dipakainya harusnya dengan cara bagaimana, hasilnya kayak apa. Karena kita tidak mau hanya menjual produk, tetapi orang tidak tahu cara pakainya. Orang tidak tahu efeknya seperti apa. Jadi memang setiap kali kita opening, stylenya Sam Kim seperti itu. Membuat ada salah satu acara yaitu demo. Jadi saya menggunakan aplikatornya adalah BB Gadget. Mungkin sebagian ibu-ibu biasanya pakai jari sebenarnya apa. Cuma kan biasanya penanganan itu menggunakan hadap kendala daripada memikir. Jadi kalau misalnya kalau terbantu juga nggak bagus ya mbak, bisa stripe-stripe jadi untuk menggunakan garis-garis. Jadi saya menggunakan dengan BB Blender dan seperti sponge jadi bisa sampai ke sini dulu yang ujungnya seperti ini. Jadi pertama kali kita aplikasinya seperti ini, cetak aja. Ya jadi benernya pakai makeup itu nggak perlu didempul-dempul banyak gitu. Kalau pakai Sam Kim cuma kayak sedikit aja touch up-nya sudah bagus banget tadi dilihatnya. Setelah menggunakan BB cream, jadi ini kan udah langsung cream. Dan efeknya mbak mungkin bisa lihat dari depan, efeknya glowing banget. Ya. Oke, jadi bukan oil tapi lumayan texture-nya masih yang glowing. Nah, kemudian biasanya untuk lebih agak sedikit silky. Selanjutnya saya biasa aplikasikan dengan loose powder. Mungkin kalau di negara-negara yang dunia ini begini aja udah cepat kami lebih oke. Jadi kalau di Indonesia karena kita punya polis dan kita saya menyikapi itu dengan loose powder. I think it's good. Yeah, I like to see the people how they make up. Yeah, I like to make up also. Maybe I will try it first. Saya mix dengan dua warna di sini bisa kelihatan dan ini biasanya kan blusher biasanya warna very good the makeup, the dark spot, it's to cover all. Ini untuk lebih detailnya lagi, ladies akan bisa bertanya bagaimana cara pengaplikasian dari eyebrow gel dan semua-muanya yang mengenai alis, mata, bibir, wajah, face, dan sebagainya itu besok di makeup class ya. Ini kita, we're gonna make it quick and very, very quick actually. Jadi ini gimana bisa adanya untuk meditasi dan menjadi cepat-cepat ya. 20 menit jam 2 setelah ya. Sudah hits. Ngelihat Sus Dodo makeupin teman kita sendiri juga jadi tambah tahu banget kalau produknya Sam Kim ternyata emang bagus, bukan buat skincare-nya aja, kosmetiknya juga. Tadi lihat pemakaian pensil apa eyebrow gel itu maksimal banget jadinya hasilnya. Jadi ya bukan cuma skincare-nya aja, produk kosmetiknya juga bagus banget. Biasanya saya punya masalah sama dark circle. Jadi kalau biasanya mereka sendiri, biasanya aku suka banyak banget pakai concealer di bawah mata. Tadi BB cream aja ya, dan tadi saya juga di demo hari ini untuk makeupnya. Saya senang banget karena yang tadi di demo dengan saya adalah BB creamnya dan juga bedak taburnya itu ringan banget di muka saya dan tercover semuanya, coveringnya bagus banget. Ses Dodo sangat membantu untuk makeup yang tadi
dicoba. Kebetulan yang jadi model itu teman kita sendiri, Dr. Pratita. Dia sangat puas tadi saya dengar, dan dia lumayan amazed sama base makeup-nya, sangat-sangat bagus. Sebelum acara berakhir, untuk para tamu undangan yang sudah tampil all out dengan dress code touch of white, diadakan pemilihan best dress. Lalu siapa ya wanita yang beruntung sebagai best dress kali ini? Bener-bener gak nyangka banget sih, padahal persiapannya tadi sempat salah kostum sedikit, terus dibantu temen kayak cepet-cepet langsung kayak udah berangkat. Gak nyangka, saya datang terlambat juga, tahu-tahu dipanggil gitu. Gak nyangka, tapi kan tadi bukan saya, ternyata dua kali dipanggil, loh saya, makanya saya kaget juga, ya puji Tuhan. Meriah banget, kayaknya every ladies in Bali di sini kayaknya hari ini ya malam, sore ini. Very, very, very nice, well done. Eventful, dia itu tamu-tamunya juga seru gitu, so it's nice. Well, ternyata ini ladies ya, kita panggilnya ladies yang ada di Bali atau sosialita di Bali, teman-teman daripada owner House of Sam Kim Bali, mereka seru-seru banget dan juga sangat mendukung sekali, bahkan banyak sekali yang belanja, itu nomor satu loh gitu ya. Ternyata mereka juga sudah lama mengenal yang namanya produk Sam Kim dari sebelum Sam Kim masuk ke Bali, sehingga banyak dari mereka yang sudah tahu produk ini dan kemudian mereka banyak berbelanja. Tadi kita ada umumkan dua orang best dress. Kriteria kita adalah yang semua itu yang smart, yang cool, itu yang menarik. Jadi nggak harus ikut-ikutan sama trend fashion, tapi yang penting menggunakannya dengan pede. Well viewers, 30 menit sudah kami menemani kebersamaan dalam social club. Aktivitas mereka tadi sekiranya bisa menghibur dan menjadikan inspirasi untuk Anda pemirsa setia social club. Thanks for watching and see you next week. Bye-bye.